Osis Brother and Sister, minal aidin wal faidin ya. Mohon maaf lahir batin, selamat merayakan Idul Fitri bagi umat muslim dan juga insya Allah di 2021 ini COVID-19 cepat berlalu ya. Dan juga saya juga sangat bela sungkawa banget untuk saudara kita muslim yang ada di Palestina ya. Karena di hari yang fitrah ini, di hari kemerdekaan ini, mereka dibombardir ya dengan Israel itu kan. Dan ini suasana saya sekarang keliling-keliling downtown Dubai Mall di hari Lebaran ya. Kalian bisa lihat sendiri, banyak orang-orang pada datang. Gak tahu ini ada acara apa, tapi mereka pada datang ke downtown Dubai Mall ini. Coba lihatin tuh, rame banget loh. Macet. Macet loh. Macet loh ya kan tuh. Rame kali loh. Itu mereka pada mau ke Burj Khalifa. Mungkin dipikirnya di Burj Khalifa itu ada acara apa gitu kan. Saya juga gak ngerti juga gitu kan. Rame ya kan. Ini antusias kaum-kaum muslimin yang ada di Dubai ini di hari yang fitri ini benar-benar ini banget. Jalan juga macet banget tuh. Macetnya minta ampun. Jadi semua akses itu ditutup semua tuh. Semua akses yang arah ke Burj Khalifa ditutup semua. Karena di sini ramai banget. Depan saya macet banget nih kan. Jalan downtown ini kan jalan paling utama ya, jalan yang paling famous lah. Ibaratnya ini kan jantung kotanya Dubai ini kan di sini, di downtown Dubai. Karena di sini juga banyak kayak tempat-tempat yang benar-benar mahal tuh banyak banget, kayak hotel juga ada The Address Hotel, terus ada The Sky View, hotel yang terbaru. Sky View itu wah, pokoknya kalau musim dingin itu bagus banget karena hotel di atas awan ya, kita bisa tidur di atas awan. Terus di sini juga ada gedung tertinggi Burj Khalifa, terus kafe-kafenya juga bagus-bagus karena sebelumnya saya juga waktu kemarin-kemarin saya juga nge-vlog juga kan di salah satu kafe yang backgroundnya itu langsung ke Burj Khalifa. Dan ini pas hari Lebaran, saya itu iseng-iseng aja gitu kan sambil menikmati Lebaran di Dubai itu kan, suasana Lebaran di Dubai. Dan saya juga waktu pagi saya nggak sempet bikin vlog juga sholat Idul Fitri di Dubai ya. Sholat Idul Fitri di Dubai itu diadakan brosis ya, dan itu sholat pertama kali di masa pandemi COVID-19 ya. Dan di sini tuh walaupun diadakan sholat Idul Fitri tapi tetap mengikuti prokes ya. Dan arti prokesnya itu tetap di jaga, kayak misalkan sholat itu satu orang satu kosong satu ngisi kayak gitu. Pokoknya wah, masya Allah, pokoknya Dubai ini tapi tidak seindah Lebaran di Indonesia ya. Ada takbiran gitu kan, terus ada pawai gitu kan, terus suasana kayak ketupat gitu kan, sambal goreng, pete apa, karena tahu sendiri lah ya kan, pokoknya di luar negeri ini apalagi saya gitu kan. Kalau nggak makan di restoran Indonesia ya nggak bisa masak untuk bikin ketupat. Dan restoran Indonesia di hari Lebaran ini semua pada tutup ya, karena mereka juga merayakan Idul Fitri juga sih. Tapi kalau restoran luar pada buka, karena ya tahu sendirilah kan, ibaratnya kan kalau luar kan ada agama Hindu, ada agama Kristen gitu kan, Buddhis. Jadi makanya mereka masih tetap buka, tapi restoran Indonesia tutup. Oke, bro sis, brother and sister, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua ya, bro sis, yang sudah mensupport, yang sudah mendukung channel saya ini, sudah mengikuti channel saya ini, sudah menonton full video-video yang ada di YouTube saya ini. Semoga informasi saya bermanfaat bagi kalian semua ya, bro sis, brother and sister. Saya sekarang keliling-keliling downtown Dubai.
brother and sister ya. Jadi di Suq Al Bahar ini bagus banget, liatin kafe-kafenya. Jadi untuk lebaran di Dubai itu keren loh pokoknya ya. Cakep. Di sini banyak kafe-kafe sisa ataupun kafe-kafe untuk makan suasana lebaran Idul Fitri di Dubai, Suq Al Bahar ya. Jadi di Suq Al Bahar ini wah pokoknya bagus lah tempatnya. Rekomendasi buat kalian semua ya, bro sis. Naik perahu kan, terus mengelilingi Dubai Fountain kan. Solo ya brosis ya, suasana Idul Fitri hari pertama nih ramai banget Burj Khalifa, banyak orang yang menunggu Burj Khalifa itu seperti apa, mungkin tulisannya ataupun lampunya ya, penuh banget loh, sampai saya juga bingung nih kan, penuh banget ya. Tapi tetap masih dibatasi kapasitasnya ya. Kalian lihat sendiri ya brosis, Temple Market ini benar-benar ngantri ya. Saya ini lagi mau masuk ke dalam sih, kayak gimana kan hidangannya kan, terus di dalam ada apa aja kan, kita lihat ya di bulan apa, di Idul Fitri ini, di hari raya ini benar-benar Dubai itu benar-benar amazing banget ya. Tapi untuk lokasi-lokasi tertentu sih ya, nggak seperti di negara kita kan. Pokoknya kalau menurut saya sih ramean di negara kita, jujur aja kalau menurut saya ramean di Indonesia. Kalau di sini ya kayak gini, paling kafe-kafe atau restoran gitu, mall-mall kayak gitu. Banyak banget restorannya di dalam Temple Market nih. Lihatin restoran, kafe-kafe kayak gini. Brosis, brother and sister ya. Jadi saya tadi ke Time Out itu ternyata di dalamnya itu bermacam-macam restoran dan juga bar ya, seperti food court kayak gitu. Tapi ramai banget kan suasananya, terus lagian juga ramai banget suara musiknya. Saya enggak bisa nge-vlog juga di sana. Dan saya sekarang mau makan malam di Social House. Di Social itu. Seperti apa ya Social House? We can have the listing list, like how many... We can put you on the waiting list for the other side. Okay. I have to come there to tell him. Yes. Yeah? First, I will have to go inside first, then the last person. Jadi, semua penuh semua ya. Di Social House juga saya makan malam penuh banget. Bagus banget nih ya tempatnya. Ini masakan Asia nih. Yes, how are
bagus ya. Brosis, brother and sister ya. Jadi di hari raya ini, Lebaran Idul Fitri ini semua penuh loh. Sampai ini restoran sosial host juga, saya mau ngambil view yang bagus ya di luar, ternyata penuh juga. Tapi nggak apa-apa sih, karena saya lapar banget sih. Karena nggak kebagian ketupat sama sambal goreng petai. Ntar saya lihat ya menunya seperti apa rasanya. Oke. Scan for me. Nah, Brosis, brother and sister ya. Jadi di sosial host ini ternyata ada masakan-masakan kitanya juga ya. Yaitu ada mie goreng sama nasi goreng. Ini Indonesia banget loh. Tuh. Terus ada Malay Laksa, Singapura, Malaysia, ya kan? Ya kan? Tuh. Harganya paling mahal 89 sih. 89 dirham itu kalau kita kalikan uang rupiah itu 250.000 ya. Ya, sekitar 250.000 lah. Yang paling mahal ya. Mie goreng di sini itu 70 dirham. 70 dirham itu berarti 210.000 mie goreng. Terus nasi gorengnya itu 79. 80 berarti 240.000. Seperti apa ya rasanya dan kayak gimana? Tetap tonton terus dan ikuti terus makan malam saya di hari Lebaran Idul Fitri ini di Social Host bersama Social. Oke, jadi menunya itu pakainya itu scan. Saya mau pesan dulu Brosis ya. So one nasi goreng and then I think one mie goreng. Nasi goreng and one mie goreng. Mie goreng spicy also? No, no. Mie goreng is not spicy, but nasi goreng spicy. So chicken, that one is mixed. Eh? Chicken, prawn, yeah, mix. Okay. Any drinks? Drink? Did you have ice? Yeah, we have. Okay. Which ice? Peach, lemon. Only passion ice fruit. Huh? Only ice tea, not lemon. You can make it. Yeah, grand ice tea. Yeah. Grand ice. And one water, small water. One. We have 1 liter. Of it. 1 liter. Oh, big. Huh? You don't have fizzy water? No. We have 1 liter. Okay, so two iced tea. It's a big iced tea, yeah? You know, so in lemon sorbet. Okay, so is two, is one is four, one two is good? No, it's not like a big glass. Uh-huh. But it's coming with lemon sorbet. I show you later. Yeah, can you show me? Jadi, karena saya nggak tahu ukurannya ya, takutnya kan minum es tehnya gede banget ya kan? Gila, gimana saya mau ngabisin ya kan? Kalau terlalu gede banget tuh, gimana saya mau ngabisin? Iya nggak Brosis? Tetap jadi di Dubai itu di restoran-restorannya tetap kalian bisa lihat sendiri kan untuk social distancing. Different passion fruit ice tea. Ah, this one. Okay. This one. Yeah. But this one ginger, right? No, not this. This one is ginger. Peach ice tea. Peach ice tea. Yeah. This one grandma ice tea. Grandma, yeah, two. Two grandma, see, one mie goreng, no spicy, one nasi goreng, spicy. Yes. Okay? Okay. Thank you, bro. Any food allergy? No. We are not food allergy. Don't worry. Okay. Jadi seperti ini nih ST-nya. Tapi gila harganya. Kalian bisa tahu harganya berapa? Harga ST 32 dirham. 32 dirham itu kalikan 4.000 berarti 120.000 ya. 120.000 ST-nya doang. Wajar lah bro sih ya, karena kita tinggal di luar negeri kan. Ini cuman sebagai kalkulasi aja buat kalian semua biar tahu bahwa oh iya makanan di sini nih kalau kita kalikan uang Indonesia sekian kan. Tapi kalau kalian tinggal di luar negeri atau tinggal di Dubai ya murah lah ya, worth it banget pokoknya. Oke. Pokoknya saya sekarang mau nunggu makanannya dan kayak gimana rasanya, saya bakalan review makanannya yaitu mie goreng sama nasi goreng. Karena saya kan love Indonesia, walaupun bajunya itu Emirat. Karena tinggal di Emirat, tetap love Indonesia. Oke, Brosis, brother and sister.
But this single, right? It's only one size we have. No, because I see in menu is there double also. Double? Just a second. This one is very big. No problem. This is good. You're from Indonesia? Yeah. Where are you from, Ati? Philippines. Filipino? Yeah, but I'm working together with Indonesia. Yeah. Liatin. ST-nya. Pantesan harganya 32 dirham ya. 120 ribu. ST-nya kayak gini nih macamnya nih. Di apa dikasih es krim, terus dikasih mie, kasih lemon gitu kan. Unik juga ya. Unik kali. Goreng ya. Nah, the pobo is Vietnam food. Vietnam food, pobo. Oke. Seperti ini nih brosis yang makanannya nih. Nasi gorengnya liatin. Wih, ini tempatnya piringnya kayak piring baskom. Gede kan? Mie gorengnya juga nih. Saya mau nyobain ya mie goreng dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aja enak ya rasanya ya. Mehong-mehong kalau rasanya enggak enak kan enggak worth it juga. Bener loh, Indonesia banget, enak banget. Rasanya bener-bener Indonesia banget, enak banget, gurih, sedap. Enak, susah. Mie gorengnya, jos. Karena dia punya tauge juga tuh kan. Ini manis. Bener-bener rasanya manis banget. Kita pindahin dulu ya. Sekarang saya mau nyobain nasi gorengnya. Wow, nasi gorengnya liatin. Oh, bunyi. Liatin, weh, cobain nasi gorengnya. Jadi ada telurnya, kerupuk, ada prawn itu udang. Ini ada ayam, oh ini sate, satenya tuh, ada sate. Ya, saya cobain. Bener, worth it banget. Bener-bener worth it. Makanan, harganya, walaupun harganya mahal tapi rasanya manis banget, oke? Brosis, brother, dan sister, saya mau melanjutkan makan malam di Lebaran Idul Fitri, ya. Nah, brosis brother and sister ya. Jadi saya sekarang itu dapat suasana luarnya. Pemandangan luar. Luar. Sambil makan menikmati mie goreng khas Social House. Dan juga gue juga bisa menikmati pemandangan Dubai Fountain sama Burj Khalifa-nya ya. Pokoknya ini tempat ini rekomendasi banget buat kalian yang mau datang ke Dubai, visit ke Dubai, terus jalan-jalan ke Dubai Mall. Makanan masakan Asia yang ada Indonesia nasi goreng sama mie gorengnya juga jadi social host ya. Ini juga bisa kalian lihat di belakang saya gedung tertinggi sama Dubai Fountain. Ntar kita lihat ya pas begitu gedung tertingginya nyala dan Dubai Fountainnya juga bergoyang. Oke. Brosis, brother and sister ya, seperti yang kalian lihat nih.
antusias orang berlebaran di Idul Fitri ya. Jadi saya lagi makan di salah satu restoran yang view-nya itu langsung ke Burj Khalifa ini. Namanya itu Social House, dengan view yang benar-benar indah banget kan. Bisa kalian lihat view-nya. Orang pada mengantri untuk melihat itu. Oke. Oke, bro sis, brother and sister, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Lebaran Idul Fitri saya ucapkan buat semua brother and sister yang ada dimanapun juga di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Dan itulah keseruan saya malam ini, yaitu makan malam di hari Lebaran pertama ya. Dan sebelumnya kalian bisa tahu sendiri betapa ramehnya di lokasi Downtown Dubai ini, karena di sini banyak banget tempat-tempat lokasi yang sangat banyak diminati oleh para pengunjung ataupun orang-orang yang bekerja di sini. Oke, bro sis, brother and sister, dan di depan saya juga ini ada pasar-pasar kecil juga, dan juga banyak banget orang-orang yang di sini tuh antusiasnya mereka itu sambil jalan kaki ya, sambil menikmati hari Lebaran di Dubai Downtown ini. Oke, bro sis, brother and sister. Thank you.